Dulu, aku seorang jurutera elektronik. Tapi, selepas kemalangan itu, semuanya berubah. Aku hilang keluarga, hilang pendengaran dan cacat. Nasib baik ada seorang pegawai di situ yang baik hati. Dia berikan aku sebuah komputer riba. Katanya, aku boleh mengubah hidupku dengan jalur lebar. Betul. Macam-macam aku boleh buat. Aku dapat idea untuk mencipta satu inovasi. Tapi perlukan duit. Aku hantar kertas kerja ke bank. Susah nak cakap. Hasilnya, susah. Sudahlah pekak. Tapi aku belum putus asa. Aku cari cara lain. Dalam sebulan, aku dapat jawapan. Kita inovasi dengan jauh lebar. Banyak cabarannya. Kami berada di sini untuk mengikuti perkembangan Encik Aiman. Aku berjaya menjadi jutawan. Aku dapat bantu orang seperti aku berkomunikasi dengan alat ini. Kami sangat berterima kasih kepada Encik Aiman kerana telah berjaya mencipta satu inovasi dengan jalur lebar dan membolehkan semua orang berkomunikasi dengan golongan seperti Encik Aiman. Aku berjaya menggabungkan jalur lebar dengan beberapa teknologi lain. Saya juga berterima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu saya, terutamanya pihak kerajaan. Semoga inovasi ini dapat membantu golongan seperti saya. Kembali hidup aku, aku tak salahkan takdir. Inovasi yang tercipta adalah kerana kekurangan aku dahulu. Aku bersyukur. Terima kasih jalur lebar. Suka tak video kami? Kalau suka, jangan lupa like dan share. Kalau nak tengok banyak lagi, jangan lupa klik pada butang subscribe. Okay, bye.